Ambulans antar jenazah terpidana mati Rani ke Cianjur. Suara dari mesin kapal pengayoman milik Kementerian Hukum dan HAM terdengar di luar atau di depan gerbang dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Sekian lama menunggu, akhirnya kepastian 5 terpidana mati telah dieksekusi didapatkan. Sebanyak 4 ambulans diketahui keluar dari pelabuhan penyeberangan menuju Nusa Kambangan tersebut dengan pengawalan ketat mobil patroli Polres Cilacap sekitar pukul 4 WIB tadi. Ambulans antar jenazah terpidana mati Rani ke Cianjur. Suara dari mesin kapal pengayoman milik Kementerian Hukum dan HAM terdengar di luar atau di depan gerbang dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Sekian lama menunggu, akhirnya kepastian 5 terpidana mati telah dieksekusi didapatkan. Sebanyak 4 ambulans diketahui keluar dari pelabuhan penyeberangan menuju Nusa Kambangan tersebut dengan pengawalan ketat mobil patroli Polres Cilacap sekitar pukul 4 WIB tadi. Ambulans antar jenazah terpidana mati Rani ke Cianjur. Suara dari mesin kapal pengayoman milik Kementerian Hukum dan HAM terdengar di luar atau di depan gerbang dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Sekian lama menunggu, akhirnya kepastian 5 terpidana mati telah dieksekusi didapatkan. Sebanyak 4 ambulans diketahui keluar dari pelabuhan penyeberangan menuju Nusa Kambangan tersebut dengan pengawalan ketat mobil patroli Polres Cilacap sekitar pukul 4 WIB tadi.